Okey, baik. Kita teruskan tuan-tuan, kita ambil ayat surah An-Najm ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahawa sesungguhnya tiada balasan bagi seseorang melainkan apa yang diusahakannya. Apa yang kita buat, itu yang kita dapat. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Apa yang kita kocar, itu kita dapat. Ah, tu kalau pergi mengocar lah. Okay, pergi kocar ikan dekat Kuala Selangor. Tuan-tuan, kita tengok apa tafsiran Imam Said Qutb rahimahullahu ta'ala. Kata Said Qutb, seorang itu tidak dapat menanggung dosa orang lain sama ada untuk meringankan beban dosa orang lain atau untuk membebankan orang lain dengan dosa-dosanya. Maknanya kalau kita buat dosa, kita lah kena tanggung esok. Esok, kita tahu tuan-tuan di hari mahsyar, tuan-tuan kita tak dapat lagi dah nak bebankan dosa kita kepada pihak yang lain. Kita buat dosa, tak dapat lah nak salahkan suami kita, tak dapat nak salahkan isteri kita, tak dapat nak kata ni anak dia lah punya pasal ni. Okey, sedangkan perkara itu kita maklum bersama pentaklifan itu memang untuk kita dan kita mesti menyelesaikan, melaksanakan perintah tersebut. Jadi nanti di hari mahsyar tak dapatlah kita nak sub dosa tu kat orang lain. Okey, baik. Jadi apa yang kita buat itulah yang kita dapat. Tiada sesiapa pun yang boleh meringankan beban dosanya dan tiada siapa pun yang sukarela untuk memikul dosa orang lain. Tak dapat tu. Esok kita lari. Esok Allah sebut yauma yafirul mar'u min akhi. Esok kita lari ni. Ha? Wa ummihi wa abih, daripada saudara kita, omak, omak kita, ayah kita, wa sahibatihi wa banih, isteri dan anak-anak kita tak kenal dah. Cabut lari semua, tak dapat nak nolong dah. Macam mana pula kita kata kita sanggup nak nak pikul dosa orang lain sedangkan dosa kita pun berpikul-pikul. Tak dapat lah. Ha, jadi maknanya ayat ini secara umumnya mengatakan bahawa apa yang kita buat, itulah yang kita dapat. Masa yang kita isi tuan-tuan, ya, kalau tidak diisi 9-10 hari Ahad dengan imtias, kita tak tahu masa kita ke mana. Habis ya 9-10. Habis ya masa kita. Masa saya kalau saya tak isi di sahah tu, lepas kelas saya tak ikut Quran dengan saya solat 1 jam, masa saya akan habis juga. Tapi tak tahulah, mungkin saya tengoknya tu internet, mungkin saya WhatsApp, mungkin saya berborak, mungkin saya lepak, mungkin makan roti canai. Habis ya masa tu, masa akan habis. Kalau tak kita susun program ni tuan-tuan, maka ada orang lain yang menyusun jadual kita, maka kita bimbang dan itulah yang berlaku. Masa berlangsung tuan-tuan, masa berlalu tapi kita tak dapat mengisi dengan pengisian yang betul. Faham tak?